Wap, guys, welcome back ya guys, bagi ke konten Genshin Impact. Saya guys dengan ditemani oleh si Linet, si adiknya Linet dengan elemen angin kah, anemo ya guys ya. Dengan elemen anemonya yang ya desainnya pesulap seperti biasa, itu sangat menawan dan kecil-kecil mentul. Oke, siap. Siap. Daripada Furina sih lebih gede ini. Oke. Langsung saja kita fokus ke pembahasannya. Kita akan mencoba lagi sebuah karakter yang ada di Genshin Impact, terutama di banner sekarang ini, karakter baru dan itu bintang 4, yaitu si, nah ini dia, Carlotte bintang 4 sebagai Cryo guys ya. Aku juga belum tahu, kita coba aja, kita menuju ke percobaannya guys. Yaitu karakter apa guys, itu guys, kita lihat dari desain karakternya dulu. Ini kan emang karakter udah muncul di patch yang 3 ya guys ya. Di akhir-akhir patch 3 itu dia itu udah ada. Dan dia itu sebagai, kalau nggak salah sebagai apa sih, jurnalis itu lah guys, moto-moto nyari berita gitu guys ya. Lumayan guys ya, daripada Furina masih lebih gede ini loh guys. Lebih mentul ini lah guys. Oke, kita fokus ke yang lainnya dulu ya. Cukup lumayan guys ya, sebagai seorang karakter bintang 4 cukup cantik kacamatanya sih. Kita coba lihat kacamatanya, kok kacamatanya sisian guys ya. Ya minusnya sisian nih guys. Lagi yang menarik nih, rayonya, visionnya di kaki gitu. Oke, langsung saja kita kita ke skill-skillnya guys ya. Dia karakter dia karakter itu guys, katalis guys. Iya cuk, katalis cuk, katalis bener-bener mendominasi banget guys ya. Dia kayak moto gitu guys ya, rayonya biasanya dia moto gitu. Ini kalau dari timnya sih ada si Singtu, ada si Freminet. Buat apa cuk? Oh, Freminet itu Cryo juga guys ya. Berarti ini tim freeze guys. Ah, tambah si ini healernya nih. Ini tim freeze guys ya. Oke gitu. Elemental skillnya dia. Apa cuy elemental skill? Charge attack-nya oke gitu. Aku nggak tahu guys. Kita coba aja guys. Freeze langsung nge-freeze lagi ya. Tambah sing itu, tambah ini tim freeze guys. Ini musuhnya pasti kepri semua sini guys. Gimana cara musuhnya kabur dari sini? Ini DPS-nya si siapa ini guys? Reminet ini guys. Aneh guys. Ini skillnya dulu deh. Skillnya kayak sinar. Ada marknya guys. Ada marknya di tubuhnya. Buat apa itu? Reminet sih juga lumayan guys. Ini bisa ngeheal satu party. Kita bisa datang ke sini, nah langsung nge-push dia. Ultinya difoto-foto gitu guys. Ini tim freeze. Bisa nggak Reminet nandingin si itu guys? Kita fokus ke Charlotte lah guys. Enaknya kalau pakai apa katalis itu gitu guys ya, basic attack-nya itu dia bisa nge-freeze tapi tetap apa sih itu kayak support gitu guys ya, itu kayak supportnya gitu guys ya si Charlotte-nya guys. Jadi tapi dia buat support apa, heal kah? Kita coba lanjutkan tantang dulu deh, kita coba baca skillnya dulu guys. Charlotte ini guys, dia biasanya eksklusif ini. Kelihatannya itu kan itu tadi. Oke, artefak Golden Troop. Kita fokus ke ininya guys. Basic attack-nya kan normal aja guys ya. Cryo mengumpulkan ketajaman, mengambil foto dengan cepat. Selamat
Enggak udah damage itu sobat. Apa cok damage tadi ya? Damage guys. Touch skillnya. Damage foto, damage dia bukan ngeheal guys ya. Dia nggak bisa nge pemulihan berkelanjutan kamera. Pemulihan saat dilancarkan. Apa guys? Memulihkan HP seluruh anggota party di sekitar. Nama tulisnya berlangsung menyerang. Nama tulisnya berlangsung akan memulihkan HP akan teraktif jumlah pemulihan berdasarkan attack Carlotte. Dia attack Carlotte-nya yang penting guys ya, bukan HP guys ya. Dia fokus ke attack. Oke, jadi dia tuh bisa ngeheal lah intinya gitu. Meta heal, kita coba lagi meta heal-nya. Itu nge-heal guys. Karakter kita di-heal guys. Mungkin meta healer cok ini cok. Enggak bisa dipungkir guys ya, ini meta-metanya para healer ini. Terus let me weave you a burst. Mana cok? Frost is coming. Commencing cleanup. La 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 la. Smile. Goblik. Ngeheal terus cuy dia cuy. Let the show begin. Please semua nih. No my sword. Let me weave you a verse. Intinya si Charlotte itu ngeheal. Tapi dia pakai biasanya kan SP kan untuk jumlah healnya gitu. Tapi dia itu pakai attack untuk healnya guys ya, bener gak sih guys? Dan kalau kalian tahu komen di bawah guys. Aku cuma nyopak-nyopak aja, aku juga gak terlalu tertarik dengan Charlotte. Dan ini kalau kalian, kalau aku kan ini karakter gratis gak guys kemarin guys. Dan saya karakter gratis ini guys. Dikasih aja gitu sama ya please ya. Charlotte, Charlotte dia bintang 4 seperti biasa ya. Bisa dipakai kayaknya bisa kan itu heal. Heal di meta sekarang cukup terpakai guys ya. Jadi kalau kalian gacha di kali ini kalian dapat konstelasinya pun pasti juga lumayan guys. Jadi saya rasa cukup sekian dulu guys untuk kali ini guys. Nanti kalian bisa komen-komen di bawah mana apakah ada yang salah ataupun kalian bisa mengajari saya lebih lanjut tentang Charlotte ya guys ya. Tapi saya tetap suka sama itunya guys. Oke, happy guys ini bye bye. Hold that pose. Kok nah gitu guys.